ini peleknya pelek seperti krum-kruman. Ini bawaannya dari Lexus. Bawaan dari Lexus. LS500 dan tombol-tombolnya. Ini adalah pedal, senelengnya, tuasnya, dan ini adalah menu-menu yang untuk di menu-menu yang di layar. Dan ini adalah tuas untuk manual. Ini tuas untuk manual plus minus. Ini tuas untuk otomatis. Dan ini matic. Dan ini untuk manual, untuk pedal manual, seneleng manual. Dan ini joknya kita mainkan di sini, hidupkan, ini udah hidup, dan kita mau membuka jok, jok yang samping. Kepalanya oke. Buka sendiri. Oke. Nah, kita setel lagi dari jok sini. Dari jok sini, tempelan sini. Ini kita hidupkan. Kita jalankan lagi. Jadi tidak dari di bawah duduknya dia. Melepet sendiri nih. Kita majukan. Kita setel lagi. Dashboardnya ini. Dan depan, kalau kita mau hidupkan yang ininya, dan sini juga, dan ini tombol, ini ada tombol spot. Nih, spot. Dia warna merah. Nah, ini spot nih. Pulang.
angin normal. Kita mau bikin spot, spot plus plus. Nah ini spot plus plus. Itu di atasnya tuh ada spot plus. Di atasnya tuh ada spot plus. Normal kostum spot plus, spot plus plus, spot plus, spot plus. Oke. Dan ini tombol-tombolnya semua banyak sekali. Oke, kita nemano, kita normalin, diturunin ininya, turunin ini, naik untuk plusnya, ini turun, kita normalin tuh. Oke, dan ini tinggal parkir, tinggal kita pencet doang parkir. Oke bro, terima kasih, terima kasih banyak. Silakan menonton mobil-mobil yang lain bro, nanti kita bikin lagi mobil-mobil tua, tunggu saja. Oke bro, masih ada mobil Jeep nanti. Oke bro, terima kasih.